tarekah pi ngarojong per perakan ngungkulan sasaat ko 18 Dinas Kasehatan Kabupaten Bandung Barat ngakolaken kegiatan vaksinasi massal di tempat wisata Kecamatan Lembang sawatara waktu katompernakeun. Lianti ngurangan rasa kasieun nalika divaksin sakumna patandang anu abdi na vaksinasi bisa arulin satu tas disuntik vaksin Covid-19. Mangratus ratus warga ngagegekan selesai jalan lawak wisata Lembang Kabupaten Bandung Barat. Eta warga tehantri lain regmeliarcis tapi rek daftar vaksinasi COVID-18, anu dikokolaken ku Dinas Kesehatan di Eteta Lelowot jeung nugokolaken tempat wisata. Kagiatan vaksin Kiwari lianti ngaugen warga di sabuderrenana tapi ogeker para pelaku wisata anu tacan ngalakonan vaksinasi COID-18. Saurang-sarang warga nuges dicindeken sehat diuntik vaksin jenis freezer. Eta perak-perakan vaksinasi di tempat wisata teh Salakutareka, Piken, ngirut warga sangkan tekawur nalika divaksin turta bisa bari arulin gratis satu tas dipaksin. Memperingati hari pariwisata dunia yang jatuh di tanggal 27 September, kami dari Protein Market mengadakan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, kemudian Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung Barat dan wilayah eh, Kecamatan Lembang mengadakan wisata vaksin. Karena COVID keluarga jadi baru bisa sekarang. dulu pernah didapat susah sih dulu kan pas awal, awal tuh daftar online segala macam suka penuh kayak di RSAS kan Moderna penuh. Dina eta kegiatan vaksin teh terkurang kurang ti 500 warga jeung pelaku wisata nampa jatah suntikan vaksin freezer. Vaksinasi di eta tempat wisata Telu lumangsung opat poe kalawan target 2000 warga. Ngaliwatan eta vaksinasi masa teh dipiharap bisa ngarojong tarik ngungkulan sasaran Covid-19 sangkan bisa ngahontal herd immunity. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.